Letak distrik Airu berada di antara perbatasan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yalimo. Dengan letak geografis yang jauh dari pusat Kabupaten Jayapura, membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Jayapura ingin memastikan data penduduk di distrik Airu yang tercatat pada dokumen kependudukan. Selain itu, juga melakukan perekaman EKTP dan Kartu Identitas Anak di distrik Airu bertepatan dengan terselenggaranya Musrembang Wilayah Pembangunan 4. Bertepatan dengan Musrembang Distrik Wilayah Pembangunan 4 Kabupaten Jayapura, kami juga berkesempatan untuk ikut serta dalam Musrembang dan juga sekaligus memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara terpadu di Distrik Airu. Di sini kita tadi di acara pembukaan Musrembang, kami sudah menyerahkan hasil dari pelayanan kami secara simbolis, mungkin mewakili kami sedang melaksanakan pelayanan di Distrik Airu juga. Hasil dokumen yang kami serahkan itu berupa KTP elektronik berjumlah 33. Kita himbau supaya semua kampung dapat kami layani dan juga ini menjadi contoh pada saat untuk kedepannya bisa dari mana saja, dari distrik mana saja, kampung-kampung juga mempunyai peran untuk mengundang kami Dinas Dukcapil untuk turun melayani di kampung-kampung supaya anak-anak yang ada di kampung bisa mendapatkan haknya akte maupun kartu identitas anak. Dari Lembanawa, Tim Liputan Sentani TV.